Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fiona, Ahdan, dan Husna. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Khaliq Hasan. Apa yang akan kita pelajari? Kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang syarat-syarat mufasir. Dua macam syarat mufasir, ada internal dan eksternal. Syarat internal. Akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, ikhlas. Netral, sadar, ilmu mauhibah, yakin, tajam pemahaman, berakhlak baik. Taat dan beramal, jujur dan teliti, tawadu. Tenang dan mantap, mendahulukan yang lebih utama, menempuh dan menetapkan langkah-langkah penafsiran dengan berjiwa mulia, tabligh, dan berpenampilan yang baik. Syarat eksternal. 1. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Mencari penafsiran dari sunnah. 3. Meninjau pendapat para sahabat. 4. Memeriksa pendapat tabi'in. 5. Pengetahuan bahasa Arab dan cabangnya. 6. Pemahaman yang cermat. Tujuh, pengetahuan tentang ilmu Al-Quran. 8. Memiliki referensi yang banyak. Demikian ilmu yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.